Militer Ukraina berulang kali dituduh menyerang kota Moskow di Rusia menggunakan pesawat tak berawak atau drone. Meski berhasil ditembak jatuh, drone sempat menabrak gedung hingga mengakibatkan kebakaran. Lantas, seperti apakah drone Ukraina yang mampu menembus sistem pertahanan udara Rusia tersebut? Seorang peneliti dari Inggris, Justin Prong, menduga drone yang digunakan Ukraina berjenis Spitfire. Jika dilihat dari ciri-cirinya, drone tersebut sangat mirip dengan drone Shahid buatan Iran. Namun, perbedaannya terletak pada bagian sayap yang sedikit lebih besar. Brong mengatakan drone Beaver memiliki komponen mesin yang relatif kecil. Kendati demikian, mampu menjangkau target hingga jarak 1000 km. Para ahli masih belum menjelaskan seberapa efektif drone Beaver mengatasi gangguan navigasi. Dalam beberapa peristiwa, drone tersebut hilang kendali saat memasuki kota Moskow karena dilumpuhkan sistem peperangan elektronik. Namun, dalam peristiwa lain juga sempat membuat kerusakan sebelum dilumpuhkan. Brong mengatakan serangan drone yang menabrak gedung sebenarnya tak sejalan dengan tujuan militer Ukraina. Menurutnya, hal itu menunjukkan adanya gangguan signifikan pada drone. Meski begitu, lolosnya drone sampai ke kota Moskow tetap memberi dampak psikologis bagi warga Rusia.